Saudara, kebakaran besar melanda sejumlah lapak di Jalan Jatayu 1, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu 4 Oktober 2023, jelang waktu maghrib. Dari video yang kami terima, tampak betapa ganasnya kobaran api melahap bangunan tersebut. Kepulan asap hitam pekat juga tampak membumbung tinggi. Terdengar pula teriakan yang mewarnai kepanikan warga di sekitar lokasi kebakaran. Warga juga tampak berkerumun tak jauh dari amukan si jago merah. Beberapa warga juga terlihat berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan selang air ke arah kobaran api yang mengganas. Dikonfirmasi secara terpisah, saudara, pihak suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya tengah melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Hingga kini masih belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Sampai saat ini saya juga belum mendapatkan update terbaru dan ya bagai apakah ada yang sudah banyak warga juga yang menonton, jadi sehingga ini mengganggu proses pemadaman api kebakaran karena banyak warga yang penasaran juga sahabat-sahabat Telkom. Sahabat-sahabat Telkom, kali ini saya berada di Jalan Jatayu, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Jadi memang nah, ini jadi warga juga berusaha untuk memadamkan api, di mana mereka bahu membahu berusaha memadamkan api karena memang api merambat cukup besar ke sahabat-sahabat.com. Bahkan seluruh warga yang rumahnya masih belum terbakar di sini sudah dievakuasi. Bahkan listrik juga sudah dimatikan di sepanjang jalan ini di sekitar Jalan Jatayu. Karena api tidak terkontrol. Bisa terlihat ini bagaimana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.